Assalamualaikum semuanya. Nah, ini saya mau masak pare ya. Saya masak pare pakai telur. Bahan yang udah saya siapkan, satu buah pare ukuran besar ya ini ya. Terus 3 butir telur dan bawang putih yang udah saya cincang. Nah, ini dia ya parenya ya. Pare udah dicuci bersih lalu dipotong-potong. Dipotong-potong sesuai selera teman-teman aja ya. Terus 3 butir telur nanti kita kocok, kemudian bawang putih. Yuk kita masak ya. Pertama panaskan minyak ya secukupnya. Nah, kemudian kita tumis bawang putih terlebih dahulu. Setelah bawang putihnya harum, lalu kemudian kita masukkan parenya ya. Kemudian kita aduk. Kemudian tambahkan air ya, air secukupnya. Lalu kita tunggu sampai mendidih. Tambahkan lagi ya sedikit air. Halus tuh hidungnya. Biarkan mendidih. Nah, kemudian kita tutup dulu ya. Tutup dulu, biarkan empuk dulu parinya. Nah, kita siapkan telur ya. Ini telur. Kita kocok dulu. Nah, kemudian kita buka ya. Tambahkan sedikit garam secukupnya. Jika suka tambahkan penyedap ya. Biarkan mendidih, benar-benar mendidih. Kemudian kita masukkan telur ya. Telur yang sudah dikocok tadi. Ini telur ya. Masukkan perlahan aja. Jangan langsung diaduk ya, biarkan aja.
Begini ya, ini udah matang ya. Ini udah bisa diangkat, siap untuk disajikan. Enak banget nih. Jadi jangan dibalik terlalu, jangan diacak-acak ya. Diacak-acak ter. Ini bagus banget. Silakan dicoba. Pare masak telur. Wah, enak banget. Siap diangkat ya. Nah, ini dia pare masak telur ya, semoga bermanfaat, silakan mencoba, bye bye.